Peringati Idul Adha 1444 Hijriah, PT PLN, Persero, Unit Induk Distribusi Jawa Timur dan Unit Pelaksana salurkan kurang lebih 8.082 bingkisan daging kurban kepada kaum duafa. Penyerahan bingkisan ini merupakan rangkaian acara kegiatan Idul Adha 2023 sekaligus momentum dalam memperkuat keimanan dan kepedulian. Hewan kurban yang didistribusikan hari ini sebanyak 53 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari pegawai PLN WIB Jawa Timur dan seluruh unit pelaksana pelayanan pelanggan. Kegiatan PLN bersama YBM dalam Idul Adha 1444H diharapkan memberi banyak makna dalam menjalani kehidupan untuk terus mencari keberkahan dan berbagi manfaat terhadap sesama. Alhamdulillah, tahun ini PLN beserta seluruh unit pelaksana di Jawa Timur telah menjalankan pemotongan kurban dengan total 53 sapi dan 34 ekor kambing yang akan kami sebarkan untuk masyarakat, warga sekitar maupun masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Semoga dengan semangat berkurban di tahun 1444 Hijriah ini dapat selain dapat memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan, juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, khususnya bagi rekan-rekan di dalam.